Halo semua, selamat datang lagi bersama gue Rio di Arsenal di game Minecraft Train Tutorial lagi. Di video kali ini gue mau ngasih kalian tutorial itu gimana cara membuat kereta lori inspeksi TMC atau track motor car di Minecraft. Ya kan itu ada request katanya bang buat lori TMC bilangnya gitu. Oke, akan gue kabulkan permintaan ND. Oke, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini TMC-nya. Tapi ini TMC di Daob 2 Bandung ya. Ini lori inspeksi milik Bandung ya. Awalnya warnanya putih ya. Tadi gua sempat di nge-share di community post itu warnanya putih garis oranye, tapi gua akhirnya diubah menjadi warna kuning kuning garis hitam ya. Oke. Okay. Jadi bagi kalian yang requestnya belum direalisasikan, harap bersabar, harap menunggu. Mungkin nanti setelah ini kita satu-satu kita bakal buat di video berikutnya ya. Harap bersabar ya. Oke, bagi kalian yang baru bergabung ke RS Channel, jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe ya, biar gue makin semangat mengupload video terbaru untuk kalian. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke, teman-teman, gue udah berbalik arah dan ininya kereta lori speksinya kurang lebih seperti ini, emang kecil banget ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, sekalian buat railnya seperti ini dan kita taruh wall merah bentuk seperti ini. Dan kita kasih lempeng aksia ya, mana itu lempeng kayu aksia di ini, dan kita kasih wall ababu. Nah, wall ababu dua di sini, dan untuk panjang keretanya itu 7 blok nih, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi ini kita kasih wall merah lagi. Jadi panjangnya 7 blok ya. Lalu kita kasih lempeng blackstone di sini. Lalu setelah itu kita kasih beton abu-abu di sini. Di sini juga. Nah, setelah itu kita kasih tombol batu di depannya. Ini untuk satu roda di depan. Dan kita kasih pagar gelap di sini. Lalu setelah itu kita kasih lempeng blackstone di sini, dan juga kita kasih yang namanya yaitu gerbang pagar gelap, gerbang pagar gelap di sini, di sini juga. Dan kita kasih tombol gelap di sini. Dan kita kasih batuan dasar, beton kuning, itu perangkap betula dan juga lempeng kayu ek ya. Kita kasih batuan dasar di sini. Kita kasih beton kuning 2 di sini, 4 di sini, di sini 4, di sini. Kita hancurin satu, dan kita kasih yang namanya itu tangga blackstone di sini. Ini untuk tangga ke atas. Dan kita kasih yang namanya yaitu kaca buram hitam ya. Kita taruh sini. Dan kita kasih yang namanya yaitu kaca buram hitam lagi ya di sini ya. Lupa. Nah, kita kasih kita perangkap betula di sini, di sini juga. Nah, kita kasih di sini juga. Nah, dan setelah itu kita kasih di sini juga pintu perangkap betulanya di sini, dan juga setelah itu kita kasih yang namanya beton kuning ya di sini. Kita kasih di sini juga. Nah, setelah itu kita kasih pintu X di sini, dan juga kita kasih tombol gelap dan juga tombol melengkung dan tanda aksia di sini, dan juga kepala tongkorak ya di sini.
patah otak di sini. Nah, oke. Dan juga yang terakhir yaitu kita kasih tanda iklap ya di sini, di selilingnya. Di selilingnya ini juga belakang juga sama. Nah, oke. Jadi itu dia tutorial cara membuat lori inspeksi atau lori inspeksi di Minecraft ya. Oke, teman-teman, itu dia video tutorial dari gua. Jadi jangan lupa video ini di like, comment, share, dan subscribe ya. Dan tunggu aja video-video terbaru dari gua, dan mohon bersabar aja dari request kalian, nanti akan gua terrealisasikan semua ya. Gua Ridho dari RSNL pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.